Pohon keramat jilid 22. Tentu saja kata-kata ini tidak masuk ke dalam orang yang bersangkutan. Kursi roda itu meluncur dengan pesatnya. Hanya tinggal titik hitam yang mengecil. Han Tian Chiu mengintil di belakang Giok Hang mereka lama mengejar, jarak itu terlalu jauh, tentu saja tidak berhasil menyandap. Giok Hang menghentikan pengejarannya. Dia membanting-banting kaki. Hang Tianqiu menghampiri kekasihnya itu, dengan merapatkan mulutnya dia berkata, Gio Hang tidak guna marah pada diri sendiri, kita dikalahkan oleh manusia itu, berkata Gio Hang panas. Menang kalah suatu pertempuran adalah barang yang jamak, menghibur kekasih sang ratu. Lain kali kita mempunyai kesempatan untuk memempurnya, Gio Hang berkata. Bagaimana hormatmu kepada manusia cacat tadi dia mempunyai kepandaian yang cukup tinggi lawan berat bagi usaha kita, siapakah orang ini mana ku tahu tentu salah satu dari sekian banyak kekasihmu, cih, giok hang mendelikan mata. Aku bersungguh-sungguh, dia dapat menyebut tanda rahasia yang berada di bagian tertutupmu, siapa lagi bukan laki-laki yang pernah dijajah lolahmu aku tahu, dan dia juga kenal kepadamu bukan? Aku tidak dapat menduganya, mungkinkah Tan Kiam Lem hanya Tan Kiam Lem yang pernah kau terjunkan ke dalam jurang hontian ciu menjebikan bibirnya. Hanya Tan Kiam Lem orang yang pernah dijeleki oleh giok Hang terlalu banyak. Tidak mungkin mencari jalan keluar dari ceruk itu. Bukan Tan Kiam Lem seorang yang dilumpuhkan olehnya. Sulit untuk memberi keputusan. Yang dapat meyakinkan ilmu silat setinggi tadi, berkata Hantian Tian Mengapa melupakan si pendekar pedang Kidal Oh Chin Aa? Hanya dua orang ini yang mempunyai kemungkinan besar. Betul. Potongan badan kedua orang pun sama. Tan Kiam Lem atau Oh Chin. Salah satu dari dua bekas kekasihmu yang berkepandaian nomor satu, Giok Hang dapat menyetujui dugaan itu. Hanya dua kemungkinan. Tan Kiam Lem dan Oh Chin. Mereka kembali ke atas gunung, di tengah jalan menemukan Li Wei yang masih belum sadarkan diri, pukulan Giok Hang terlalu kuat, sehingga murid itu tidak berdaya untuk melarikan diri. Bagaimana hukumanmu untuk murid Durjana ini bertanya Giok Hang? Bunuh saja. Beres berkata Ong Jie Hao. Aku mempunyai usul baik, usaha. Ia harus mendapat siksaan di depan murid-muridmu yang lain, sebagai contoh teladan bagi mereka yang ada niatan untuk berkhianat Berkhianat kepadamu berarti mencari siksaan Beri saja kepada anjing-anjing galakmu itu, bagus Ia mendapat hukuman mati di bawah gerogotan anjing-anjing galak, berkata Giokhang Hang gembira Mereka kembali ke atas gunung, di sana ada menunggu ketua Kim Ie Kau meninggalkan cerita Han Tian dan Giok Hang yang membawa Li Bwe naik ke atas gunung. Ko mengikuti perjalanan orang berkerudung yang menggulingkan roda-roda kursinya dengan cepat. Dia berhasil meloloskan diri dari kepungan musuh-musuhnya. Hanya dia orang yang dapat menjelma menjadi orang ini. Tan Kiam Lem atau Oh Chin. Satu di antara dua ilmu kepandaiannya cukup hebat. Dia dapat menghasilkan seorang murid seperti Chang Cheng Cheng sehingga gadis tersebut memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Orang ini telah berada di bawah kaki gunung Pekhoasan dari dalam semak-semak terdengar suara panggilan, suhu, dengan menggendong tanciu, Chang Cheng, Cheng Cheng menampilkan diri. Orang berkerudung itu menghentikan roda kursinya, segera terhenti di depan muridnya itu. Bagaimana keadaan lukanya dia bertanya masih tidak mau sadarkan diri, jawab Chang Cheng Cheng. Memeriksa keadaan Tan Chiu, orang berkerudung itu bergugam. Dia telah menderita luka dalam, setelah itu, mendapat tekanan batin, darahnya bergolak masuk ke dalam otak, sangat berbahaya, ah, Chang Cheng Cheng terkejut. Tidak dapatkah ditolong lagi harus makan waktu perawatan yang agak lama, berkata guru itu. Ah, ceng ceng, panggil orang berkerudung itu. Kukira kau telah jatuh cinta kepadanya, cang ceng ceng menundukkan kepala. Suhu ilmu kepandaianmu berada di atas ratu bunga tadi, cang ceng ceng bertanya, "Tentu saja berhasil membunuh dirinya tidak mengapa. Aku tidak dapat mengalahkan tenaga gabungan mereka. Hantian ciu memang bukan manusia biasa." Dia telah berhasil meyakinkan ilmu kepandaian kita sebagian kecil dapat dipahami olehnya, tiba-tiba. Orang berkerudung itu memanjangkan kupingnya, dia berkata, ada orang datang. Siapa yang datang dua orang telah menghampiri tempat itu seorang yang di kanan adalah seorang gadis berbaju putih, dan di kiri seorang anak muda. Mereka adalah Tan Seng dan Ong Jie Hao. Dikala orang berkerudung menyusul jejak Tan Chiu di puncak Pek Soat Hong, Ong Jie pernah mendapat tegurannya. Di sini mereka berjumpa lagi, pertemuan untuk kedua kalinya, mereka saling pandang sebentar, dan Ong Jie Hao berteriak. Kau, orang berkerudung menganggukan kepala. Tan Seng dan Ong Jie Hao dapat melihat Tan Chiu masih berbaring di tanah. Inilah orang yang hendak mereka temukan. Eh, apa yang telah terjadi mereka bertanya. Orang berkerudung memberi keterangan. Tanciu menderita luka di tangan ratu bunga Giokhang, Tanseng dan Ong Hau saling pandang. Mereka tidak tahu bagaimana posisi pendirian orang berkerudung ini, musuh atau bukan. Orang berkerudung memandang Tanseng beberapa lama, kemudian mengajukan pertanyaan. Namamu Tanseng bukan? Tanseng menganggukan kepala. Bagaimana sebutan? Chiang -e. Yang mulia? Dia bertanya. Orang berkerudung itu menyerahkan Tan Chiu, kemudian mengeluarkan beberapa butir obat. Beri makan obat ini kepadanya, dia berkata. Tan Chiu menderita luka yang agak berat, Tan Seng mengucapkan terima kasihnya. Ong Jehau mengajukan pertanyaan. Dapatkah memberi petunjuk? Di mana letak pesanggrahan Ratu Bunga itu kau hendak menyatroninya balik tanya orang berkerudung. NG, aku harus menemukan wanita itu, harus kupukul hingga luka. Meminta ganti rugi atas keadaan Tan Chiu, kau, orang berkerudung menduga kepada seorang yang sering mengepul, tukang jual omongan, dia tidak percaya bahwa Ong Jia Hao dapat mengalahkan Sri Ratu Bunga Giok yang ternama. Mengapa Ong Jia Hao heran? Kau bukan tandingannya," berkata orang berkerudung itu. "Kita harus merundingkan care untuk menghadapi mereka. Aku tidak membutuhkan bantuan," berkata Ong Jie Hau. "Tenagaku seorang sudah cukup untuk mengubrak-abrik sarang mereka. Kukira kau akan dipukul remuk oleh wanita itu," berkata guru Chang Cheng Cheng. "Kau bukan tandingannya," Ong Jie Hao mendelikan mata. "Kau tahu bahwa aku bukan tandingannya." Dia tidak puas. Kau telah menyaksikan aku kalah di tangannya. Kau mempunyai pegangan kuat untuk mengalahkan Ratu Bunga Giok yang ternama tentu, Tan Seng menambah dengan keterangannya. Ciam Po, dia memiliki ilmu kekebalan yang tiada cera. Kukira dapat mengalahkan musuh, orang berkerudung memberitahu di mana letak sarang Sri Ratu Bunga. Ong Jehao naik ke atas pekoasan akan kuobrak-abrik sarang mereka. Dia sesumbar keras. Orang berkerudung memandang ceng ceng dan memberi perintah, Ceng-Ceng, ikuti dirinya dan bila mana perlu, beri bantuanmu, Tan-Seng tertawa. Dia memberi keterangan. Atas perhatian ciam po E, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kukira tidak perlu mengikutinya. Tidak seorang pun yang dapat melukainya. Ia tidak mungkin menghadapi bahaya. Mengapa ia memiliki ilmu kebal yang tidak mempan senjata, berkata Tan Seng. Orang berkerudung, Chang Cheng Cheng dan Tan Seng berusaha menolong Tan Chiu, Ong Jie mendaki gunung ke Koasan. Seorang diri menantang komplotan itu. Meninggalkan cerita mereka dan mengikuti cerita yang terjadi di ruang tamu Sri Ratu Bunga. Di sana berkumpul tiga orang, Kim Iemo Jin, Han Tian Chiu, Giok Hang, Han Tianqiu dan Gio Ahang sedang memujuk Ketua Kim Ie Kau untuk menggabungkan kekuatan mereka. Kim Ie Mo Jin menolak dan berkata, Sudah kukatakan, aku tiada maksud untuk mengikat diri, aku tidak bersedia dikekang oleh siapapun juga, kita tidak akan mengekang kebebasan kau Chiu, berkata Han Tianqiu. Maksud tujuan utama dari penggabungan kedua tenaga ini adalah menundukkan semua partai-partai dan golongan-golongan. Kita tidak sepaham, Giok Hang ikut membujuk, Kau Chu berpikirlah, kecuali kita berdua, masih ada seorang lagi yang berkepandaian tinggi, kekuatannya tidak boleh diremahkan. Siapakah orang itu orang cacat di atas kursi roda yang menutup wajahnya dengan kain kerudung itu, orang yang memberi petunjuk kepadamu datang ke tempat ini, ong, oh, sudah jelas, maksudnya hendak mengadu domba. Salah satu dari kita dapat mengalami cedera, kemudian dengan mudah dia dapat memungut hasil pertarungan itu, hantian ciu menimpali suara seng kekasih. Betul kita harus bersatu menghadapinya menghadapi semua orang. Aku meminta waktu tiga hari, akhirnya Kim emojin menolak dengan halus. Kami mengharapkan jawaban kau Ju, berkata Giok Hang. Tiga hari adalah waktu yang tidak lama, berkata Kim emojin Kami harapkan kau Jo dapat menerima tawaran kami, berkata Han Tian Chiu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, lanjut Giok Kata-kata ratu bunga itu mengandung dua macam arti. Seolah-olah tidak mengerti akan maksud itu, Kim Ie Mo Jin meminta diri. Giok Hang dan Hon Tian Chiu mengantar tamu itu. Setelah mengantar Kim Ie Mo Jin keluar dari markas, Giok Hang dan Hon Tian Chiu menuju ke arah lapangan di mana telah berbaris murid-muridnya, mereka mengitari tiang bendera, pada tiang bendera itu terikat seorang gadis, itulah Lee Wei. Gio Closet menyongsong kehadiran sang guru. Persiapan telah selesai, dia memberi laporan. Gio Hang menganggukkan kepala. Dia menghampiri Libwee, gadis ini berani mengkhianati pintu perguruan. Untuk menjaga agar tidak sampai terulang kejadian yang sama, dia harus memberi hukuman yang setimpal. Libwee mengucurkan air mata. Suhu, dia memanggil lemah. Gio Hang mengayunkan tangan ar, menempiling pipi murid itu. Jangan lagi panggil aku Suhu, dia bergeram. Li Bwe memandang kelilingnya, dia tidak melihat bayangan Tan Chiu. Di manakah Tan Chiu dia mengajukan pertanyaan? Tan Chiu sudah mati, berkata Gil Hang ketus. A-a-a, kau juga segera menyusul arah pemuda itu, Gil Hang menambahi. Wajah Li Bwe sangat kaku, dia sudah putus harapan. Suhu, Aku menyesal sekali, dia berkata perlahan. Hendak meminta? Pengampunan? Giok. Hang mengejek. Tidak. Aku siap mati, Li Bwe kenal baik akan sifat gurunya itu. Kau harus mati. Dan kematianmu tidak seperti kematian biasa. Kau harus menderita beberapa lama digerogoti anjing-anjing penjaga kita, Aaa kau takut siapa tidak takut menghadapi kematian? Ada yang mati secara gemilang, ada yang mati sudah berada di dalam perhitungannya. Mati berkorban. Orang ini dapat menekan rasa takutnya. Ada juga yang mati di luar perhitungan. Orang ini sulit menekan rasa takutnya. Li Buwe hendak menolong Tan Chiu. Dan dia harus menanggung resiko besar, inilah akibat kegagalan, dia harus mati. Ratu Bunga Hang memberi perintah. Keluarkan anjing penjaga. Gioklo set menjalankan perintah. Terdengar suara gongongan anjing, tiba-tiba seorang gadis berbaju merah lari mendatangi tubuhnya. Penuh luka, suhu dia memanggil ratu bunga itu. Ada apa membentak Giok Hang? Tidak puas, seorang pemuda mengamuk kalang kabut. Beberapa kawan telah mati di bawah tangannya. Apa yang dikatakan oleh pemuda itu, dia menantang suhu memaki-maki nama dan gelar suhu, Ratu Bunga Giok Hang marah besar. Tidak ada yang dapat menahan kemajuannya dia uring-uringan. Dia berkepandaian lihai, tidak mempan senjata, siapa orang itu tidak tahu, tidak ada yang kenal kepadanya Giok Hang mendelikan mata. Dia menyebut dirinya sendiri bernama Ong Jehao, baik. Aku harus turun tangan sendiri, di kala itu, Gio Kloset telah melepas lima ekor anjing galak, dengan suara mereka yang mengerikan, menubruk ke arah Li Wei. Gio Hang dan Hong Chiu meninggalkan tempat itu. Mereka tidak tahu bagaimana anjing-anjing itu menggerogoti daging sang murid yang berani berkhianat kepada dirinya. Betulkan anjing-anjing tersebut berhasil menggerogoti daging Li Wei yang terikat di tiang panjang? Tidak. Dikala keadaan sangat kritis sekali, tiba-tiba meluncur lima bintik hitam yang mengincar lima ekor anjing galak itu. Terdengar suara berkuing-kuingnya anjing. Lima ekor binatang itu mati di tanah. Satu bayangan loncat turun, orang. Inilah yang membunuh lima ekor anjing di sana. Gio Closet dan empat gadis berbaju merah membentak. Siapa orang yang datang adalah seorang tua. Dia Tan Kiam Tanpa banyak cincong, dia menghujani pukulan-pukulan yang sangat cepat dan sangat keras. Empat gadis berbaju merah dibunuh olehnya. Hanya Gio Set yang luput dari kematian. Gadis ini melarikan diri. Tan Kiam tidak mengejar, dia membuka ikatan Libwe dan tinggalkan tempat itu. Dikala Ong Jehau menyerang di bagian depan, Tan Puk menyeludup masuk pusat markas besar Seng Ratu Bunga, suatu kejadian yang sangat kebetulan, dengan mudah orang tua ini menyelamatkan jiwa Li dari kematian si gadis dari tajamnya taring-taringan Jinggalak. Galak. Mengikuti cerita perjalanan Ratu Bunga Giok Hang yang keluar sarang, dia disertai Han Tian Chiu. Pendekar Dungu Muda Ong Jie Hau sedang menyerang tiga gadis berbaju merah. Di tanah telah menggeletak jatuh beberapa korban. Terdengar suara jeritan seorang gadis berbaju merah lagi yang mati di bawah tangan Ong Jie Hao. Giok Hang mengeluarkan suara bentakan. Hentikan pertempuran ini, para dayang berbaju merah menghentikan kurungan mereka, perintah Seng Ratu harus ditaati dengan patuh. Ong Jie Hao menghadapi dengan hati besar. Dia belum pernah dikalahkan orang, ilmu kekebalannya terhadap hantaman atau pukulan menjadikannya dia sebagai manusia besi. Itulah senjata terampuh untuk menangkat derajat kedudukannya. Ratu Bunga memandang anak muda itu, tiada sesuatu yang sangat luar biasa seperti pemuda-pemuda lainnya, gesit dan bergelora, tentu saja disertai juga dengan semangat yang menyala-nyala. Bocah kurang ajar Giok Hang membentak dengan suara keras. Berani kau membunuh orang di bawah kekuasaan Istana Ratu Bunga Ong Jehau memperhatikan wanita itu, belum terlalu tua, dia juga membalas dengan suara keras. Sebutkan namamu aku Sri Ratu Bunga di tempat ini, berkata Giok Hang sombong. Aha, ini dia yang sedang ku cari, Ong Jehau berteriak girang. Mengapa kau melukai kawanku? Aku harus menuntut balas. Siapa yang menjadi kawanmu Tan Chiu, dan maksud kedatanganmu menuntut balas? Huh begitu mudah bukti telah bicara. Berapa anak buahmu telah binasa? Sangat mudah bukan bocah sebutkan namamu Giok Hang membentak. Ong Jehau, Ong hau Giok Hang belum pernah mendengar nama dari seorang jago silat yang bernama Ong hau Sedangkan pemuda ini berkepandaian tinggi, lumayanlah. Ong Jeha berpanggil Seng ratu bunga. "Begitu kejamkah kau membunuh anak buahku?" mengapa Ong Jeha memandang lawannya. "Kau harus mengganti dengan jiwa juga," berkata ratu bunga Giokhang. "Bagus. Siapa yang harus mengganti jiwa?" berkata Ong Jeha. "Dan kedatanganku ke sini hendak mencari seseorang. Siapa lagi yang hendak kau temui seorang gadis berbaju merah, namanya Aha" Ong Jiehao memijit jidatnya. Dia belum tahu gelaran dan nama Li Si gadis belum memberitahukan namanya, tentu saja pemuda ini tidak dapat menyebut. Siapakah yang hendak kau temukan? bertanya lagi Ratu Bunga Giokhang. Seorang gadis yang berbaju merah berkata Ong Jiehao. Semua anak buahku mengenakan pakaian warna merah. Yang manakah yang hendak kau temukan itu kau tidak mau memberitahu Ong Jiehao naik darah. Apalagi kuobrak abrik tempat ini, mungkinkah dia tidak mau keluar dari tempat persembunyiannya Kau sudah bosan hidup? Aha, kau yang sudah bosan hidup, tubuh Giok Hang bergerak cepat sekali, sudah berada di depan Ong Jiehao. Nah, enyahlah dari tempat ini, dia mengayunkan tangannya memukul si pemuda. Kecepatan Giok Hang tiada terlukiskan. Ong Jie Hau tidak bersiap siaga, dimisalkan dia sudah siap untuk menjaga diri pun belum tentu dapat menghindari diri dari pemukulan ini apalagi di dalam keadaan lengah. Terdengar suara benturan yang keras. Duk, tubuh pemuda ini terdorong jatuh ke belakang. Gesit laksana harimau, tubuh Ong Jie Hau mencelat bangun kembali, menerkam dan menerjang lawannya. Setiap serangan pertama dari seseorang yang bertempur dengan jago kuat tentu tidak mengandung kekuatan penuh. Demikian juga pukulan Giok Hang yang telah dikerahkan tadi boleh dikatakan sangat perlahan sekali, dan itu pun sudah dapat mengenai sasaran dengan terlalu mudah. Suatu kejadian yang janggal untuk terjadi di dalam pertempuran. Seng ratu bingung tidak mengerti. Kini anak muda itu sudah mencelat bangun dengan satu kekuatan yang lebih dahsyat. Giok Hang mendorong kedua tangannya, "Blood Ong Hau belum dapat mempertahankan keseimbangan badannya, langsung melurus panjang tubuh itu, dilayangkan membentur batu." "Dan hek, dia jatuh menggeletak, kepalanya berkunang-kunang." Dua kali Giok Hang menjatuhkan lawannya, pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan mudah. Dia tertawa besar. Ha, 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 hanya. Seperti, inikah ilmu kepandaianmu? Pukulan Giok Hang yang kedua kalinya memang berat sekali. Ong Ye Hao seperti hampir menemukan dunia kiamat. Tanah yang dipijak seperti berputar ke atas. Cukup lama dia meringkuk di atas tanah. Giok Hang menduga bahwa dia sudah membunuh mati lawan itu, setidak-tidaknya melukainya sampai parah. Setelah tertawa ngakak, dia mendekati korban pukulan itu. Secara mendadak sekali, tubuh Ong Jie melentik bangun suatu kejadian yang mengejutkan lawannya. Aaa, pukulan tanganmu cukup berat. Lebih hebat dari pukulan laki-laki, Ong Jie hendak menuntut pembalasan. Pukulan berat. Huh, pukulan Giok Hang dapat membunuh mati seekor kerbau jantan, paling sedikit bertenaga kuda sampai beberapa kerja di sangat tidak masuk akal. Bila pukulan itu belum dapat menaklukkan lawannya, kejadian luar biasa. Ratu Bunga Giok Hang termangu-mangu di tempatnya, hampir dia menjadi patung di tempatnya. Ong Ye menggoyang pundak, gilirannya yang mengirim pukulan. Hut, menjotos muka seng lawan. Ong Zehao memiliki ilmu kekebalan yang tidak mempan senjata, tapi ilmu kepandaian silatnya hanya kepandaian biasa. Gerakannya pun tidak mengandung perubahan. Dengan mudah Giok Hang dapat menyengkelit pukulan itu disertai dengan lain serangan balasan. B kali ini dada si pemuda yang dihajar olehnya. Terdengar suara daging yang dipukul, Ong Zehao dipentalkan ke belakang. Dia jatuh terlentang. Han Tian Chu mengayun tangan, but, memukul tubuh pemuda itu yang jatuh tidak jauh darinya. Beok, bagaikan daging bola, tubuh Ong Jie Hau ditendang pergi lagi. Berguling-gulingan di tanah. Han Tian Chu dan giok Hang saling pandang mereka tertawa. Senyum mereka memberitahu tentang kepuasan dan kesombongan hatinya. Hanya sekejap mata, senyum ini pun lenyap sama sekali. Terganti dengan rasa seram, dengan wajah yang menunjukkan ketakutan tidak kepalang, mereka dapat mengikuti gerakan Ong Jie yang bangun sendiri. Dengan mengibrik-ibrikan bajunya yang penuh debu, Ong Jie Hao siap menerima tantangan baru. Bulu tengkuk Giok Hang dan Hon Tian bergemerinding bangun. Mungkinkah bukan seorang manusia biasa? Manusia robotkah yang menjadi tandingan mereka? Mengapa tidak mempan pukulan? Di saat mana? Ong Hao yang dipukul terus-menerus secara saling susul, menyebabkan pemuda itu menciumi tanah sampai lebih dari satu kali. Kemarahannya pun meledak. Aha, dia pun sudah melompat bangun kembali. Ilmu macam apakah yang kalian miliki? Walau tidak dapat memukul mati diriku, tapi kepala berat juga. Heh, Ratu Bunga Giok Hang lebih heran atas ilmu kepandaian lawan yang seperti karet, dia pun membentak kau menggunakan ilmu apa ilmu Ong Jie Hau tidak mengerti, aku ingin memukul kalian, haruskah belajar ilmu Ong Jie Hau mendekati kedua musuhnya? Apa yang dilakukan Giok Hang dan Hon Tian Chiu mereka seperti sedang berhadapan dengan manusia sintetis, seorang manusia karet, jatuh dan dapat bangun kembali. Tidak mempan senjata, juga tidak mempan pukulan. Kedua orang itu mundur beberapa langkah ke belakang. Ong Jie Hao maju dua langkah lebar, mengirim pukulan yang disertai gertakannya. Nah, giliran kalian yang menerima serangan pembalasan. Giok Hang tidak berani menerima serangan itu, dia menyingkir ke samping. Dengan mudah berhasil menghindarkan diri dari serangan pukulan si bocah dungu. Hal ini terlalu mudah dilakukan olehnya, mengingat kecepatan Ong Jie Hao yang terlalu lambat dan ayalayalan. Han Tianciu menggeser posisi berputar kaki membalikan badan, kini sudah berada di belakang Ong Jie Hao. Tangannya dikebaskan, soet, mengincar jalan darah Beng Bun Hiat, tentu saja serangan ini mengenai sasarannya. Tepat sekali serangan tadi. Bless! Senjata apakah yang dapat memakan kulit Ong Jie Hao? Tidak sebongkah benda pun yang dapat melukai pemuda itu. Apalagi hanya tusukan jari Han Tian Chiu. Betul EKS Ketua Benteng Penggantungan memiliki tenaga dalam yang luar biasa, di bawah kekebalan Ong Jehaw dia pun tidak berdaya. Menggunakan kesempatan berjarak dekat itu, Ong Jehaw mengayun tangan, Bek, metu pinggang hon tian kena pukulannya. Tubuh terhuyung jauh ke belakang. Giok Hang lebih pandai dari Seng Kekasih mengincar cepat, dia memukul dada Ong Jehaw, menggulingkan jago muda ini. Betul, tidak dapat melukainya. Waktu itu cukup memberi kelonggaran waktu kepada mereka untuk menarik napas. Lagi-lagi Ong Hao dibuat mencium tanah. Geok Hang mendekati Han Tianqiu, "Kau mengapa?" dia bertanya dengan penuh kasih sayang. Han Tianqiu adalah salah satu kekasihnya yang terpandai. "Aku menderita luka dalam," Han Tianqiu berkata berat. "Itu waktu Ong Hao sudah merayap bangun lagi." tentu akan menyerang mereka. Bagaimana Giok Hang bertanya cepat. Lekas bahwa aku meninggalkan tempat ini, berkata Hontian Chiu. Mengingat tidak mungkin melukai pemuda aneh itu, menimbang tidak guna meneruskan pertandingan tersebut, dan keadaan Hontian Chiu yang sudah terluka tidak memungkinkan Seng bekas ketua benteng penggantungan memberi bantuan. Giok Hang mengangkat tubuh kekasih itu, melarikan diri. Ong Jie bergerak terlalu lambat dikala dia hendak memukul kedua lawannya. Giok Hang dan Hontian Chiu sudah mengambil langkah seribu. Ratu bunga Giok Hang dan Hontian Chiu tidak sanggup melayani Ong Jie Mereka melarikan diri. Tidak lama, di depan mereka telah melintang satu bayangan. Giok Hang dan Hontian Chiu menghentikan lari mereka. Match mereka terbelalak dengan rasa takut yang tidak terhingga sepsang manusia itu mengalami getaran yang hebat. Kau Han Tian berusaha melepaskan dirinya dari pegangan Seng Kekasih. Tan Kiam Lem, Giok Hang berteriak, kau masih hidup Tan Kiam Lem kah yang datang? Bukan. Dia adalah saudara orang-orang yang sudah tersiksa, dia adalah Tan Kiam Pek. Menyaksikan rasa takutnya kedua orang itu, Tan Kiam Pek sangat puas sekali. Dia mengeluarkan suara dari hidung sepasang manusia terkutuk, saudaraku telah terluka di bawah kedua tanganmu. Aku Tan Kiam Sudah waktunya aku mengadakan tuntutan, Giok Hang dan Hon Tian harus memburu waktu, di belakang mereka masih ada seorang juri. Ong Jie Hao. Mereka harus cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Tangan Giok Hang terayun, menghujani Tan Kiam dengan serangan dahsyatnya. Belasan jurus kemudian, Tan Kiampet dipaksa mengakui akan keunggulan lawannya. Dia main mundur, berusaha mengelakkan setiap serangan Seng Ratu Bunga. Giok Hang mendesak dan merangsek hebat. Keadaan Tan Kiampet sangat kritis sekali. Dari jauh, sudah terdengar teriakan Ong Jie Hao. Hei, kalian jangan lari Giok Hang meninggalkan lawannya, mengangkat hantian Tian Chiu dan meneruskan lari mereka. Tan Kiampet tidak berani mengejar, ilmu kepandaiannya sudah ditekuni selama belasan tahun terakhir masih bukan tandingan Giok Hang, apa mau dikata? Ilmu meringankan tubuh Ong Jie Hau sangat belet, dikala dia tiba di tempat itu, bayangan Giok Hang dan Hon Tian Chiu sudah lenyap. Di mana kedua orang tadi Ong Jie Hau bertanya kepada Tan Kiam Saudara Ong, berkata Tan Kiam kau mengatakan mempunyai seorang kekasih di tempat ini? Belum lama aku menolong seorang gadis berbaju merah, kukira dialah orang yang hendak kau temukan. Ternyata, setelah Tan Kiam Pek menolong Li Buwe, di tengah jalan dia mengetahui jejak Giok Hang dan Hon Tian Chiu, cepat-cepat menyembunyikan gadis tersebut, dan menghadang lari kedua orang itu. Dia kalah pandai, maka tidak berdaya membekuk musuh. Kini dia mengajak Ong Jie untuk bertemu Li Wei. Ong Jie mengenali kepada gadis yang telah diperkosa olehnya. Li Wei masih pingsan dan masih belum sadarkan diri. Bagaimana dia dapat menjadi seperti ini? Bertanya Ong Jie Hau dengan cemas. Telah kuusahakan untuk menolongnya, tapi tidak berdaya, berkata Tan Kiampek. Mari kita bawa kepada orang berkerudung itu. Kulihat dia pandai mengobati, berkata Ong Jie Hao. Orang berkerudung Tan Kiam Pek, belum pernah melihat guru Chang Cheng Cheng. Ng, dia sedang menolong Tan Chiu, berkata Ong Jie Hao. Tan Chiu? Tan Chiu sudah ditolong juga Ng, mereka membawa Li Bwe ke tempat Tan Seng menunggu, di sana ada Chang Cheng Cheng, Tan Chiu dan manusia cacat di atas kursi roda. Orang berkerudung itu masih menolong Tan Chiu. Tan Seng menghampiri dan menyongsong datang. Eh, bagaimana kalian menjadi satu dia memandang Ong Jie dan Tan Kiam Secara singkat Tan Kiam menceritakan jalannya kejadian. Itu waktu, Ong Jie masih menggendong tubuh Li Bwe. Diakah orang telah kau sebut itu Tan Seng menunjuk ke arah tubuh gadis yang digendong Ong Jie Pemuda yang ditanya menganggukan kepalanya. Tan Seng membuka mulut menggerak-gerakan bibir tidak sepatah kata pun yang terdengar jelas entah apa yang hendak dikemukakan olehnya. Dia berkemak kemik. Ong Ye kurang memperhatikan perubahan wajah Tan Seng, dia menyerahkan tubuh Li Bwe dan berkata, dia terluka tolong kau periksa, di saat itu, Tan Kiam Pek sedang mengucapkan terima kasih kepada orang berkerudung di atas kursi roda. Bukan aku yang menolong, Orang itu memberi keterangan. Orang yang menolong kemanakanmu adalah gadis cili ini. Kebetulan aku datang maka membawa ke tempat ini, betapa tinggi pun ilmu kepandaian Li Bwe tidak mungkin dapat menolong Tan Chiu dari Istana Ratu Bunga. Bila tidak ada guru Chang Cheng Cheng, keadaan itu masih belum diketahui. Tan Kiam Pek memperhatikan orang berkerudung itu. Bolehkah aku beratnya? Dia berkata, bagaimana ah nama dan julukan cuan yang mulia? Orang cacat yang duduk di atas. Kursi. Roda menggoyangkan kepalanya. Namaku memalukan orang, dia berkata dengan suara perlahan. Tan Kiam tidak mendesak. Keadaan Tan Ciu telah banyak lebih baik, dia memandang ke arah tempat itu, dengan bingung dia bertanya, eh, di manakah aku kau berada di luar daerah lingkungan Istana Ratu Bunga? berkata Chang Cheng Cheng, Tan Chiu memandang gadis itu. Dia masih dapat mengenalinya. Kau, Nona Cheng, dia bertanya. Betul, Chang Cheng Cheng menganggukan kepala. Guruku telah berhasil menolongmu. Oh, oh terbayang kembali kejadian-kejadian yang baru saja dialami di atas Istana Ratu Bunga. Terbayang dan terpeta bayangan jelita merah. Ong Leng Leng yang menggeletak di tiang siksaan gadis itu telah menggigit lidah dan membunuh diri. Aaah, ketenangan Tan Chiu terganggu!" ia menjerit dan berteriak, "Hei, hey. kau mengapa Cang ceng memegang kedua pundak si pemuda?" Dia sudah mati, berteriak Tan Chiu sedih. "Dia, dia siapa cangceng ceng tidak mengerti!" Jelita merah, Ong Leng Leng. On Leng Leng mati bunuh diri karena dia hendak menolong diriku. Aaa melepaskan pegangan Chang Cheng Cheng, Tan Chiu mencelat bangun dia melarikan diri. Arahnya adalah gunung Pek Koasan Chang Cheng Cheng melentikan sepasang kakinya, cepat sekali gadis ini menyusul gerakan Tan Chiu, menghadang jalannya pemuda itu dia membentak. Hei, kau mau kemana minggir Tan Chiu memukul. Bayangan yang menghadang kepergiannya. Chang Cheng Cheng mengegoskan diri, maka luputlah serangan yang ditujukan ke arah dirinya. Tan Chiu dia bergeram keras, kemana kawaku harus menolong Ong Leng Leng, berkata si pemuda. Dia sudah mati bukan Chang Cheng Cheng memberi peringatan. ah, Tan Chiu bergugam. Betul, betul, betul. Dia sudah mati. Dia bunuh diri, sebentar lagi, kita bersama-sama mencari jenazahnya, berkata Chang Cheng, Cheng memberi hiburan. Itu waktu, Ong Jie Hao mendekati kawannya. Tan Chiu, dia memanggil, aku telah mengalahkan mereka kedua-duanya lari, Tan Chiu mematung di tempat. Tan Chiu, panggil lagi Chang Cheng, Cheng tenangkanlah pikiranmu. Tan Chiu Ong Jie Hao juga memanggil aku berhasil menemukannya, Tan Chiu berhasil dibujuk kembali. Dikala mereka tiba di hadapan orang tua berkerudung, Tan Kiampek, dan Tanseng, Metu, Tan, Seng, Metle, Tan Chiu bertumbuk dengan Li Wei. Sinar Metu itu menjadi liar mendadak dengan beringat si pemuda menggeram, "Bunuh!" Dia maju mendekati gadis Li Wei. "Chang, Cheng Cheng berteriak lagi, Tanciu, siapa yang kau hendak bunuh? Nah, ini dia, bilang!" Keladinya, Tanciu menuding ke arah Li Wei. Dia mengayun tangan hendak memukul gadis itu. "Ong Ye Hao tersentak kaget." dia menghadang di depan Tan Chiu. Menerima pukulan pemuda ini. Di saat yang sama, Tan Seng dan Chang Cheng Cheng maju berbareng. Dengan kekuatan tiga pasang tangan itu, Tan Chiu berhasil ditekan. Kebencian Tan Chiu kepada Li Bwe tidak dapat dilukiskan, tentu saja dia tidak tahu kalau orang yang terakhir hendak menolong dirinya adalah gadis itu. Chang Cheng Cheng menarik si pemuda. Tan Chiu, dia membentak. Kau sudah gila, aku hendak membunuh mati dia, bergeram lagi Tan Chiu. Dan menunjuk jari ke arah Li Wei. Dengan alasan apa kau mau membunuh orang bertanya lagi Chang Ceng yang belum mengerti akan duduk perkara. Semua gara-gara disebabkan oleh munculnya orang ini, Tan Chiu berontak diri. Dia hendak memukul Li Wei. Bila bukan Li Wei yang menemukan jejak mereka, Tentu Ong Leng Leng tidak akan mati. Tan Chiu, berkata Chang Cheng Cheng. Dialah yang menolong jiwamu. Tahu Tan Chiu berjingkrakan. Dia yang menolong aku dia masih kurang percaya, SSHH, tidak mungkin, jika e yang menolong dirimu, tidak mungkin kau dapat meninggalkan Istana Ratu Bunga, Chang Ceng masih berusaha menyadarkan kerumitan otak si pemuda. Tidak mungkin Tan Chiu masih belum dapat menerima kesan tadi. Betul, orang tua berkerudung cacat itu memperkuat keterangan muridnya. Li Bwe telah menolong dirimu, aa. Tan Chiu mulai ragu-ragu untuk melenyapkan keretakan itu. Orang berkerudung mengisahkan jalannya cerita dengan alasan apa dia menolong juaku Tan Chiu bergugam sebentar lagi setelah Siuman. Kau boleh langsung mengajukan pertanyaan ini kepadanya, berkata orang berkerudung. Hanya dia yang dapat memberi keterangan, mengapa dia mau menolong dirimu. Sedari tadi, Tan Pek mengikuti pembicaraan itu, kini dia maju bertanya. Bolehkah chuan menyebut namamu sudah kukatakan, berkata orang berkerudung. Namaku sudah busuk, tiada guna menyebutnya lagi, logat suara chuan sangat berkesan sekali berkata Tan Kiampek, tentu seorang yang aku kenal baik. Suara ini tidak asing bagiku. Begitu orang cacat itu menganggukkan kepalanya. Tidak keberatankah menyebut nama Chuan yang mulia Tan Kiampek ingin mendapat kepastian. Sangat menyesal, berkata guru cang Cheng Cheng itu. Belum dapatku penuhi permintaanmu itu, Tan Kiampek, Meneliti secara menyeluruh wajah di balik tutup kerudung, tiada dapat dilihat. Bentuk tubuhnya yang sudah cacat, tidak dapat dijadikan pedoman penilaian. Hanya suara itu yang sangat dikenal sekali. Dia masih membandingkan suara-suara yang memiliki hubungan dekat dengannya. Orang berkerudung sudah selesai menyembuhkan Li Boye, dia memandang Chang Cheng Cheng dan berkata, Cheng Cheng, aku hendak berangkat lebih dahulu, bagaimana dengan dirimu? Ingin turut serta Chang Cheng Cheng berkata, aku akan menyusul kemudian. Baik, orang itu menggerakkan kursinya. Siut! kursi beroda itu meluncur jauh meninggalkan semua orang. Tan Kiampek mendekati Chang Cheng Cheng. Nona Chang, dia memanggil perlahan. Dapatkah kau menjawab beberapa pertanyaanku? Boleh saja, berkata Chang Cheng Cheng ramah. Bagaimanakah nama dan gelar julukan gurumu itu? Bertanya Tan Kiampek? Chang Cheng Cheng menggelengkan kepala. Aku tidak tahu, dia berkata. Dia tidak memberitahu kepadamu bertanya lagi Tan kiampek. Betul, berkata Chang Cheng Cheng. Belum pernah Suhu menyebut nama dirinya sendiri. Pintu perguruan kalian juga tidak pernah kau melihat wajah aslinya NG, bagaimana bentuk raut wajah itu? Panjang bulat atau ada ciri yang menarik lagi wajahnya telah dirusak orang, aku tidak dapat membedakannya, aaaa, Suhu belum pernah bercerita tentang rusaknya wajah itu, juga belum pernah bercerita tentang keadaan rumah tangga, asal-usul atau pintu perguruan Kau tidak tahu siapa yang menjadi gurumu itu bertanya Tan Kiampek, mesem-mesem, kini dia dapat menerka, siapa orang berkerudung yang duduk di atas kursi roda tadi Tapi, aku tahu, berkata Tan Kiampek, siapa bertanya Cang Ceng Ceng Siapa Tan Chiu turut bertanya. Tan Kiam Pek memandang si pemuda. Nona Chang, dia berganti arah ke tempat si gadis. Pada kuping kiri gurumu ada terdapat tahi lalat bukan Chang Cheng Cheng, Cheng berpikir untuk beberapa saat, kemudian berkata. Kukira ada tapi kurang jelas, kuping itu pun rusak, Tan Kiam Pek menganggukan kepala. Berbalik memandang Seng kemenakan. Tan Chiu, dia memanggil. Tahukah orang ini siapa bertanya Tan Chiu dengan nafsu. Kau berhasil menemukan ayahmu, dia berkata. Ayah Tan Chiu bingung, tidak mengerti. Orang berkerudung tadilah ayahmu. Dia Tan Kiam Lam yang asli, berkata Tan Kiam Pek, mantap. a, -a, -a Tan Chiu berteriak. Guruku bernama Tan Kiam Lam Cang -Ceng, Ceng tidak mengerti. Betul berkata Tan Kiam Pek, tegas. Dia adalah saudaraku yang lenyap itu. Aa, Tan Chiu telah melepaskan kesempatan untuk bicara dengan ayahnya. Itulah suara Tan Kiam Lem, berkata Tan Kiam Bek. Tidak salah lagi. Pasti Tan Chiu menatap tajam-tajam wajah Seng Paman. Pasti, berkata Tan Kiam Bek, tegas. Suatu kejadian yang mungkin dapat terjadi. Lebih dari satu kali orang berkerudung itu menolong dirinya. Tan Tan girang luar biasa. Ternyata ayahnya masih hidup di dunia. Betulkah Seng ayah itu masih ada? Dengan alasan apa dia tidak mau mengakuinya? Keragu-raguan segera ditemukannya. Siok, siok, mengapa dia tidak memanggilku? Mungkinkah tidak membutuhkan kita lagi? Kukira mempunyai alasan-alasan tertentu, berkata Tan Qiangbek. Mungkin belum waktunya untuk dia berterus terang. Manakala Tan Chiu dan Tan Kiam Pek memperbincangkan persoalan Tan Kiam Lam, Tan Seng sedang mengurut-urut Li Bwe. Mereka didampingi oleh Hong Jie Hao. Li Wei memandang ke arah keliling dirinya. Bagaimana keadaan Hong Jie Hao memberi hiburan? Kau, Aa Ali, Bwe, menunjukkan rasa girangnya. Betul, aku Hong Jie si pemuda itu tertawa melowe. Ong Jie panggil Li Dimanakah Di manakah kita berada di neraka Li belum tahu bahwa dirinya telah mendapat pertolongan dari luar maka jiwanya nyaris dibunuh mati. Aha, kita masih hidup di dalam dunia. Berkata Ong Jie Hau. Aku bukan mengimpi Li mengucek-ucek mata. Itu waktu Tan Chiu datang menghampiri mereka. Kau mata Li terpentang lebih besar. Betul aku Tan Chiu, Pemuda itu menganggukkan kepala. Kau juga masih hidup? bertanya Li Bwe lagi. Betul kita semua masih hidup? Kekuatan hidup Li E bangkit kembali. Dia putus harapan karena Giok Hang ingin memberi hadiah hukuman mati. Dan kematian itu sudah jauh dari dirinya. Tubuh si gadis meletik bangun, menubruk Ong Jie Hao dan menangis di dalam pelukan si pemuda. Tan Chiu mengalihkan pandangannya ke arah tempat lain. Di sini dia bentrok dengan tubuh Tanseng. Seng. Wajah kakak itu sangat muram, air mata sudah berada di ambang pintu kelopak mata. Dia menaruh cinta kepada Ong Jie Hau. Hal itu terjadi sebelum Li Bwe e muncul di hadapan mata mereka. Kini itu pun tinggal kenangan, sudah waktunya untuk diberi akhiran tamat. Li Bwe e memeluki tubuh Ong Jie Hau. Akhirnya aku harus kembali kepadamu, dia berkata dengan perlahan. Ong Jiehau kurang pandai membawa peranan akan asmara. Memandang rambut kepala gadis itu, dia berkata, bukankah kau tidak suka kepadaku? Li E tersentak bangun. Pertanyaan seperti itu tidak patut dikeluarkan. Dia menghentikan suara tangisnya, memandang pemuda itu dan berkata. Aku memang benci kepadamu, Ong Jie Hau semakin bingung. Benci mulutnya bergugam. Kau benci kepadaku Ng, mengapa kau tolol aku memang tolol. Tapi sebagai seorang istri yang baik, mana boleh kau pergi meninggalkan aku karena itulah, aku baik kepadamu, berkata Li Wei. Mengapa Ong Jie Hau masih belum mengerti? Mengapa kau mau balik? Kembali kau tidak suka aku kembali kepadamu? Libwee memberi kerlingan mata menarik. Aha, mana mungkin tidak suka? Aku senang sekali, berkata si pendekar dumu. Karena itulah aku kembali kepadamu, berkata Libwee penuh hati. Karena aku senang, maka kau kembali lagi bertanya si dungu yang tolol. Libwee mendekati telinga si pemuda, dengna perlahan dia berkata. Karena aku sudah mengandung, apa? Ong Jiehao berteriak keras, kau sudah mengandung. Apakah artinya mengandung ini? Selembar wajah si gadis menjadi merah. Tan Chiu menoleh balik. Adakah itu kebetulan? Satu kesalahan Ong Jiehao di Gunung Teuk saat Hang yang memperkosa Li Wei menelurkan bibit-bibit benih baru. Ong Jiehao belum menerima jawaban dari arti kata-kata mengandung itu, dia mengulang pertanyaan. Hei, apa artinya mengandung itu mengandung berarti seorang wanita yang mendapat bakalan anak, tidak lama lagi dia akan melahirkan seorang bayi, dia akan mempunyai anak kecil, Tan Chiu memberi keterangan singkat. Mempunyai anak Ong Jehau berkerut kening. Anak siapa tentu saja anakmu, berkata Tan Chiu. Aku? Ong Jehau menunjuk hidung sendiri. Aha, aku akan mempunyai seorang anak. Aa, aku harus mengucapkan selamat kepadamu, berkata Tan Chiu. Ong Hau menari-nari dan berlompat-lompatan. Rasa girangnya tidak kepalang. Hanya seorang yang bersedih inilah gadis Tan Seng. Tentu saja Tan Seng sangat sedih, dia tidak dapat meneruskan hubungan baiknya dengan Ong Hau. Adanya e berarti memisahkan perkembangan kasih cinta. Gadis ini bermuram durja. Libwei menghaturkan terima kasih kepada semua orang. Kemudian mendekati suaminya, Ong Jiahao dia berkata perlahan, Mari kita kembali. Betul berkata si pemuda. Kita harus pulang ke rumah kita. Dipandangnya Tan Chiu dan berkata, Saudara Tan, kami hendak minta diri. Tan Chiu menganggukkan kepalanya. Ong Jiahao meneriaki Tan Seng, Nona Tan, aku minta diri. Dia berkata dari jauh. Selamat jalan Tan Seng menetes air matanya. Selamat jalan, mengajak Li Buye, Ong je Hao pulang ke Gunung Pek Soat Hong. Bayangan Ong je Hao dan Li Buye lenyap dari pandangan mata semua orang. Tan Seng tidak dapat membendung deras air matanya mengalir bagaikan anak sungai yang lepas dari induknya. Tan Chiu dapat memberikan keadaan Seng kakak yang tidak seperti biasa. Cie cie, dia memanggil, kau mengapa uh, cepat-cepat Tan Seng menyusut air mata itu inilah air mata kekasih. Tidak mengapa dia berkata cepat. Mengapa kau menangis bertanya lagi Tan Ciu. Tidak, Tan Seng masih mau menyangkal. Tapi air matanya tidak dapat mengelabui orang, mengalir lagi. Jangan bohong, berkata Seng adik. Apa yang menyebabkan kau sedih aku tidak bersedih, berkata Tan cepat-cepat. Tan Chiu berpikir sebentar, kemudian dia dapat menduga akan adanya kesedihan yang merundung saudara tua itu. Cie Cie, dia memanggil. Kau jatuh cinta kepada Ong Cie Hau Tan Seng menundukkan kepala. Ahaha, bagaimana hal ini dapat terjadi Tan Chiu bergugam seorang diri? Mengapa tidak bisa terjadi Tan Kiam Turut bicara. Hubungan kakakmu dengan Ong Jie begitu intim, tentu saja bukan hubungan biasa, mengapa kau diam saja bertanya Tan Chiu? Apa yang dapat kulakukan Tan Seng meminta petunjuk adiknya? Nyatakanlah cintamu itu, berkata Tan Chiu. Mungkinkah Ong Jie tidak dapat memberi suatu tempat kepadamu, dan gadis yang bernama Li eh, tadi mengapa harus memikirkan dirinya? Yang penting adalah kesediaan Ong Jie Aku tidak ingin melukai hati seseorang, berkata Tan Seng. Sudahlah, berkata Tan Seng lagi. Dia tidak mau meneruskan pembicaraan tentang dirinya. Mari kita pulang ke sumur penggantungan. Sumur penggantungan adalah markas gerakan melati putih Giok Kau Yang. Tan Seng sudah lama menetap di dalam sumur ibu itu. Betul, dia sangat setuju. Kita harus segera kembali. Aku turut kalian, berkata Cangcengceng. Cheng. Kalian boleh pulang lebih dahulu, berkata Tan Chiu. Aku mau menemukan Ong Leng Leng sebentar, bukankah sudah mati Cangcengceng Cheng bingung? Jenazahnya yang kemaksudkan, berkata Tan Chiu memberi keterangan. Aku mau menemukan jenazah itu dan mengebumikannya secara layak? Biar bagaimana hubungan Tan Chiu dan Jelita Merah bukan hubungan biasa. Aku menyertaimu berkata Chang Cheng Cheng. Tan Chiu tidak keberatan. Memandang Tan Kiam Pe dan Tan Seng dia bertanya kepada mereka. Bagaimana dengan kalian istana Ratu Bunga sudah ditinggalkan para penghuninya, Tan Kiam Pe memberi keterangan. Tenaga kalian berdua pun sudah cukup. Aku hendak berjalan lebih dulu, aku juga mau pulang, berkata Tan Seng. Rombongan itu terpecah dua, Tan Chiu dan Chang Cheng Cheng naik ke atas gunung, mereka hendak mengubur jenazah Ong Leng Leng. Sedangkan Tan Seng dan Tan Kiam Pek pulang ke arah sumur penggantungan 020 mengisahkan perjalanan Tan Chiu dan Chang Cheng Cheng yang menuju ke arah Istana Ratu Bunga. Singkatnya cerita, mereka telah berada di dalam bangunan itu. Adanya penyerangan Ong Jie telah mengucar ngacirkan semua anak buah Giok Hang, Sebagian besar anak buah giok Hang adalah sisa anak buah dari Sohun Neo dan Sohun Nyo adalah salah satu murid Liu Ang Chiao. Setelah Liu Ang Chiao gugur berantakan, kedua muridnya yaitu Sohwan dan Putli Putli memisahkan diri. Kekuasaan mereka tidak kalah dari gurunya, tentu saja mempunyai banyak anak buah yang berkepandaian tinggi. Tentang cerita Suhun Nyo dan Putli Putli dapat saudara saksikan di dalam cerita yang memaparkan keganasan Liu Ang Chiao. Ternyata setelah dia mengalami kegagalan di dalam asmaranya dengan Lu Cukok, Liu Ang Chiao menggerakkan seusatu kelompok kekuatan diberi nama barisan pendukung Liu Ang Chiao. Mula-mula kekuatan ini terdiri dari kekuatan Bu Tu dan Lembah Mahabisa. Belakangan setelah mendapat penyerangan Lu Cukok di bawah sergapan-sergapan para jago kesatuan aksi kerajaan, barisan pendukung Liu Angchiao berceceran, mengalami suatu pengalaman dunia Kang Ou yang pahit. Liu Angchiao mengumpulkan semua wanita-wanita berkepandaian tinggi, dan wanita-wanita ini lebih banyak berada di pihak Putli daripada di tangan Sohunyo, maka anak buah ratu bunga Giok hang agak lemah. Balik mengisahkan cerita pohon penggantungan. Di dalam isana ratu bunga, Tan Chiu berhasil menemukan jenazah jelita merah Ong Leng Leng. Si pemuda mengucurkan air mata. Bila bukan membela dirinya, gadis ini belum tentu mati. Terkenang akan kebaikan jelita merah, terkenang akan kejadian di dalam guha, dan semua itu tinggal bayangan kosong belaka. Tan Chiu semakin bersedih. Tan Chiu, Chang Cheng Cheng memanggil perlahan. Tan Chiu menoleh. Tidak bicara. Tanpa kata-kata pujian, jenazah jelita merah ong leng-leng dikebumikan.